Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok program dan akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang elektromagnetik. Inilah anggota kami, tetapi dua anggota kami yaitu Jeki dan Bayun sedang tidak ada karena ada urusan lain. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bintang Daya Sandika, absen 9. Perkenalkan nama saya Rizky Mahendra, absen 32. Nama saya Ilham Raditya, absen 16. Nah, yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perabotannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Dan selanjutnya sifat. Sifat dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Dan yang kedua, merambat di luar hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraktif, dan polarisasi. Dan yang keempat, arah perambatannya tidak ditentukan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Selanjutnya, cepat rambat. Cepat rambat gelombang cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dihitung dengan perumusan yang disampaikan oleh Maxwell. Menurut Maxwell, cepat rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik ruang hampa dan permeabilitas magnet ruang hampa. Sumber-sumber gelombang elektromagnetik. Di sini bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari pertama merupakan insulasi listrik, yang kedua sinar matahari, 3 lampu infrared, 4 lampu ultraviolet, dan yang kelima inti atom yang tidak stabil. Lalu jenis-jenis gelombang. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil atau gelombang paling panjang. Gelombang radio dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang AM dan gelombang FM. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki fungsi untuk pengantar energi panas. Biasanya dimanfaatkan pada pesawat radar atau microwave, serta analisis molekul dan anatomi. Yang ketiga, sinar inframerah. Gelombang inframerah biasanya banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV, transfer data dari ponsel ke ponsel lain hingga terapi fisik. Yang keempat, sinar tampak. Sinar tampak atau bisa disebut cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak ini biasanya dimanfaatkan untuk mempelajari optik dan alat-alat optik. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan secara alami dari radiasi sinar matahari. Sinar ultraviolet ini mempunyai manfaat pada kadar rendah. Sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D. Akan tetapi, pada kadar tinggi, sinar ultraviolet mampu menimbulkan penyakit kanker kulit. Yang keenam, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensinya begitu tinggi sehingga bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal hingga plat aluminium setebal 1 cm. Dengan adanya kemampuan tersebut, sinar X kerap dimanfaatkan untuk teknologi rontgen yang bisa menampakkan struktur tulang atau rangka pada layar film. Yang ketujuh, sinar gamma. Gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar ini biasanya dimanfaatkan untuk menangani penyakit kanker atau tumor. Sebagai siram penurut aliran fluida dan digunakan untuk mensterilkan peralatan medis. Nah, itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih.
tidak usah bertanya. Ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.